Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, perjalanan balik ke kampung hari ni. No pipeline. Yap, tengok. 4 dari bulan 6 2022 pukul 1.30 pagi. Tengok. Siap ni kat tengah. Nah, lepas terowong genting sempah ni guys, kita on the way balik kampung hari ni. Ni hari kenduri. Tengok abang cameraman buat-buat segar, buat-buat segar macam biasa. Buat-buat segar. Kiri kanan ni jam. Cuma mahala KL ni kita dah kaji apa benda yang menyebabkan jam. Ingatkan sampai tu Gombak orang punya tak, kat Selikoh tu ada accident. Tapi mahala ke pantai timur dari Bentong ni tadi. Highway memang orang kata apa, penuh lah. Kalau orang kata kalau jual teh ice pure tu boleh habis lah malam ni. Korang boleh tu. Dia melekat betul dari tu karak dia sampai sini. Untuk yang nak ke pantai timur lah. Yang nak ke barat pula ni, pantai barat ni apa, lepas terowong, tak tahulah sampai mana. Haa, tu dia sana tu. Kita dah check way semua. Ingatkan sampai tu Gombak punya kat depan tu ni. Lega sikit hati. Dapat pengalaman? Dapat pengalaman pula. Abang Genoman, ada apa-apa? Saya pun dah kaji ni. Bila kita kaji kat Ubus ni, korang tengok. Dalam apa kilometer ni, dia tak apa jauh lah guys. Sini je. Kalau untuk kepada barat ni. Okay guys, kembali lagi. Kita tak tahulah yang ni ke. Ini dia, oh dia bukan accident sebenarnya. Kereta rosak. Dia kereta rosak. Jadi kat Selikoh kan, jadi mengganggu lah. Dengan tiba-tiba yang sesungkan nak tahu sebab apa. Oh, kat depan tu pun ada lah. Saya pun tak tahu yang mana satu. Tak tahu apa cerita sebenarnya ni. Saya tak faham lah. Korang faham ke? Cuba komen. Oh, ini. Oh, ni. Oh, ini punjanya. Tu Gombak tadi kau nak patah balik. Balik pun tak boleh. Sebab nah, lagi tak nampak dah. Tapi melekat dah. Okay guys, saya nak tunjuk lah yang nak menghala pantai timur kan. Ni dia orang dah mula perlahan. Memang perlahan lah sebab tadi kat depan tu dah melekat dah macam tu. Tak apalah, biarlah dia orang nak cuti ya. Balik kampung. Memang banyak guys kereta ni bukan main-main ni. Ni kalau orang tak tengok kalender ni, main ingat dah Raya Haji ni. Siapa tahu komen kat bawah. Kalau hari Senin cuti tahu, isteri tu cuti, komen kat bawah. Okey. Ah, memang tak lewat apa.
kat depan. Kita nak tak sabar tengok dekat tu Gombak tu macam mana rupa dia. Okey, jumpa depan. Guys, kita dah sampai tu Gombak. Saya ingatkan macam jam ah punya tak. Tapi yang dari Gombak ni mula-mula macam dah tidur orang macam suka lah. Macam oh, kita punya perancangan menjadi gerak malam ni. Mana dia kat depan tu melekat tu. Tak apalah, biarlah dia bersuka-suka dulu. Sekarang ni kita apa yang namanya cik? Apa? 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 Apa macam main cakap sikit? Kita main cakap. Apa yang dia ada? Boleh? Tak tahu lah. Kita dah sampai KL. Gelap lah. Kita sampai KL. Ni cik pernah hantar ni. Ni aku video lama. Kita pernah hantar pisang kat sebelah ni. Kita Gombak ni. Apa tak tahu. Tengok video lama nanti. Okay. Siapa pernah datang KL, komen. Komen kat bawah. Komen kat bawah siapa pernah datang KL. Saya nak tengok apa ramai pernah datang KL. Okay. Ni kalau malam gelap kan KL. Yang cerah tu kalau KL waktu pagi. Sebab ni lampu-lampu tadi tak ada. Sebenarnya malam saya baru lepak sini. Lepas saya balik pun mula ada hantar pisang. Lepas tu hari ni datang lagi. Siapa pernah lepak kat Gombak tu komen. Prima Gombak, komen-komen kat bawah. Berhenti dekat jalan simpang. Tiba-tiba naik masuk kanan. Naik yang tinggi. Naik yang flyway yang tinggi yang kat dalam video dulu hari tu. Ni ke Rawang ni. Betul ni kita ke bawah sana tu. Kelata. Dulu tu. Ni dah kita nak ke mana ni? Kita kat bawah tu. Aduh. Sampai ke lantai ni. Dapat orang rasa naik. Dapat tinggi ni. Betul lah. Sekejap nanti saya cerita balik. Guys, orang kata apa? Orang kata wow. Eh, tak nampak. It's magnificent view. Tu dia. Hiroshima. Saya dah dari tu ni nak ajak abang naik atas ni. Abang kata buat apa? Buat apa naik atas tu? Nak ke mana kita nak ke mana? Macam kita nak dengan tujuan dia macam tak sabit nak lalu atas ni. Tapi orang ni nak ke mana kita? Kita nak ke mana? Apa kita naik atas ni? First time. View bawah. Yang tinggi betul ni guys. Eh, tak nampak. Tinggi betul saya tunjuk ni. Ni guys, kita jumpa kat depan lah. Guys, we have arrived at kampung guys. Inilah kampung. Jadi kita sampai-sampai. Apa kita cari mula guys? Kedai dulu guys. Jom kita sambung dengan makan ramen. Biar dia ulas panjang-panjang sikit. Eh, makan ramen. Apa makan ramen? Silap. Yang pertama-tamanya saya nak kat sini. Kenapa saya berdiri kat sini? Sebab tengok belasannya. Kenapa? Sekolah kebangsaan Pancang Berdena. Nah, kalau korang nak tahu lah guys, sekolah ni guys, ini sekolah Abah. Sekolah Abah guys. Sebab apa? Dan siapa yang pernah jadi guru besar sini? Tak, iaitu tak nampak. Raja Culain. Raja Culain eh? Dia kot sebab sekolah ni memang dah lama. Memang layak untuk dipanggil sekolah legend. Tengok ni. Jadi kita sekarang situ sekolah. Kita lepak kan? Santai duluan bos.
Ini abang pengalaman. Saya nak bercakap macam dalam kereta. Macam apa, semalam kan. Semalam, bukan semalam, tadi, malam tadi. Kan korang tengok yang tadi kan, video saya dalam kereta dia kan. Tadi waktu dalam kereta pengalaman saya rasa macam, oh sampai lampu saya akan cakap banyak lah. Tapi saya terkena berhenti sana dua keping separuh. Dua setengah keping. Ketak-ketik dia nampak Senai tu. Nak ye? Apa orang kata, itulah, dah sampai ni. Alhamdulillah sampai ke destinasi. Makan bunda, apa bunda, sampai bunda. Jadi jom kita tengok. Jadi cerita. Sambung kepada abang cameraman. Okay guys, untuk tambahan ni guys, kalau korang nak tahu sekolah ni, sekolah SK Rancang Perdana ni, sekolah abang ni, ditubuhkan pada tahun 1904 guys. Mana tak lama. Lepas tu tadi abang pengalaman cakap, sekolah ni dulu besar di Raja Chulai. Bukan bohong-bohong. This is the real. Jadi jom kita pergi ke, kita sambung ni dengan pengalaman. Okay guys, hari ni saya rasa memang hari paling bermakna bagi saya sebab saya jumpa YouTuber idola saya, Cikgu Sempoi Agus. Minta sepatah dua kata ni, mana tahu kan kata-kata ni boleh menarik subscriber. Asal pisang jangan pisang. Teruskan membina ayat. Biar pisang jangan pisang. Biar pisang jangan pisang, teruskan buat konten yang original dengan cara kita sendiri, dengan gaya kita sendiri. Bidap. Dan jangan lupa ya, subscribe Cikgu Sempoi Agus. Nanti saya tu, tulis di bawah ni. Bawah ni Cikgu Sempoi Agus. Dan biar pisang jangan pisang. Yeah. Handsome sama handsome juga. Okay guys. Okay. Saya rasa inilah momen paling bermakna bagi saya. Mungkin besok 3K subscriber naik. Tak tahu. Tapi jangan lupa untuk subscribe juga Cikgu Sempoi Agus. Jom. Kalau tak tahu, kita tengok nama YouTube dia ada kat sini. Jom. Nah, ini kan kaleng-kaleng ni. Ni guys. Nah, mana? Nah, itu. Nampak. Ni kan YouTuber bisa-bisa. Ini memang pengalamannya lagi pengalaman pada ni guys. Kini kurang sikit. Tapi pengalaman kita jangan sisihkan. Kita semua ada pengalaman masing-masing ya guys. Jadi, okay. Lori. Aduh. Laju now. Kita dekat Kebun Abah dekat kampung. Nampak. Kebun Abah ni yang kosong ni, Kebun Abah. Yang bersemak ni. Last saya datang sini tahun dulu 2018. Aku macam keroyong nak bakar-bakar. Waktu sawit pun baru tebang. Adalah apa? Sawit punya longgokan-longgokan untuk kita bakar semua. Air pun waktu tu air pun tak banyak. Ni pun air banyak ni. Air banyak, air tinggi ni. Jadi ni lah Kebun Abah. Ya, kalau dulu ni waktu tu kita bakar-bakar kan. Sampai ke sana. Sebab dah buat staking eh. Habis staking dah di apa? Dia apa? Dia longgokan. Sawit pun dah dicincang-cincang waktu tu. Kita pun bakar-bakar tu. Jadi sekarang macam ni lah. Berapa tahun dah? Sama dah 21-22. Dah 4 tahun lebih kurang. Plus minus 4 tahun lah. Plus minus 4 tahun. Bila kita dibahagikan kosong lagi. Itulah. Kita dah tak baik-baik taik ni. Dia jadah sabar.
Dangerous. So, macam apa kita nak buat eh? Kita nak apa? Memang betul nak tengok kebun je. Jom tengok. Jom tengok kebun. Sampai tengok. Oh, macam ni kebun. Memang laluan masuk kan? Baiklah. Cik baiklah. Jadi tengoklah. Jadi tengoklah. Apa kita hasil perbincangan lagi tak tahu. Okay, dulu apa nak apa dari mula? Entahlah. Tapi tengoklah macam mana. Nak buat maybang kat sini satu. Monyet datang. Bangunan CMB satu. Make sure ada dua bangunan kat sini. Dua bangunan bank bapak ni. Okay. Saya rasa itu saja untuk scene di kebun. Saya sampai sini je video hari ni. Dah sampai dalam matlamat kita. Nak tengok kebun apa? Tu sekali lagi tengok. Tengok sekali. Tengok kebun namanya. Okay. Tapi yang dalam banyak-banyak yang best ni, yang part best ni part makan je. Itu yang best. Dia pun roti sana kari kambing memang ketik-ketik bos. Kari kambing. Aku ketah tengok dia. Gila. Okay. Okay guys. Dah kita tinggal kebun abah ni. Kita singgah ke masjid lama atau dikenali sebagai Masjid Jin. Jom. Surau masjid lama. Dibina pada tahun 1905 eh. Tengok masjid. 1905 1905. Bangunan dia. Bangunan dia apa? Dia punya landscape dia. Dia punya apa? Design masjid dia. Masjid ni memang lama guys. Memang legend juga lah. Tengok cantik kan dia punya. Dia punya landscape cantik bersih je tengok. Ini masjid ni. Masjid kalau kita tengok sekali pandang macam rumah. Ini sini masjid. Ha. Ini tak jauh dengan sekolah abah yang saya cerita tadi tu. Masjid sini masjid sekolah abah depan sikit je. Dari sini. Tempat kita minum-minum tadi. Ha. Jadi saya tunjuk korang semua masjid. Masjid ni masjid lama. Tahu dikenali sebagai Masjid Jin lah. Orang biasa cakap. Ni. Cantik kan. Kita tengok dia punya kayu. Ni kalau kita nampak memang kayu lama eh. Cantik kan. Kayu lama. Dia punya tu cara buatan dia tengok eh. Kreatif. Masukkan kat situ bagi lekat tu. Bagi macam bagi lock terus kayu dia tu. Nak pasang itu. Masuk lah masjid kan. Ni masjid ni memang lama guys. Masjid lama. Ada kisah tersendiri lah. Masjid ni legend lah guys. Tengok abang pengalaman. Nak tengok macam ni keadaan dia. Okay guys, sekarang kita ada dekat ni dalam sikit. Saya pada ni masuk dalam sikit je. Tak masuk dalam lah. Kita dekat sini je. Tadi dah masuk dalam. Tengok dalam memang cantik kan guys masjidnya. Tapi ni ada cerita. Ada kisah-kisah sejarah bangunan ni. Dia ceritakan kat sini. Sejarah bangunan. Sejarah masjid ni. Macam mana apa semua tak ni. Pandangan. Nampaknya dibina pada 1905. Masjid tertua di daerah Sabernam ni. Lama guys. Tapi kalau kita tengok. Dia punya struktur dia tu, structure dia memang masih kukuh guys. Sebab dia kalau kita tengok dia punya seni bina dia ni, dia tak banyak guna paku guys. Saya tahu dia guna paku, tak macam tak guna paku. Secara mana paku, tak ada paku pun. Saya tengok dia banyak support guna kayu-kayu. Dia macam masuk celah tengah-tengah kan. Sebenarnya tu dah kukuh guys. Daripada guna kayu, guna paku. Kalau guna paku dia ada support ke paku. Dia paku pun kuat sangat pun. Jadi ni dia boleh support antara kayu. Dia kuat. Contoh lah, saya tunjuk contoh. Ni guys. Nampaknya dia buat lubang. Buat lubang dia support kayu sini. Kan tak gerak kayunya. Dia memang kukuh lah. Walaupun kita tahu memang 1905, dia masih kukuh dan cantik guys. Alhamdulillah. Ni lah masjid. Masjid lama. Sabernam ni.
Dia punya pedas 1905 ya guys. Siapa nak datang kat sini boleh lah tengok. Allah ftah di abar-abar mati. Doa, doa masuk masjid. Dah ke kita tempat lain pula. Kita dah tengok masjid dia. Nak tunjuk kolam ambil air semayang tu. Ni dulu lah, dulu punya kolam lah. Ni, ni kayu ni bukan apa guys. Ni tangga dia. Kalau kita tengok elok daripada sudut sini tak nampak. Ha, bagi kita tengok di sini. So, kalau tangga dia. Kalau mandi pun ni lah kolam dia. Kalau kolam mandi. Jadi dia ada tangga untuk turun bawah ni atas kolam mandi kan. Betul. Dia memang legend klasik ni guys. Kalau main-main punya legend, memang legend sungguh ni. Okay. Tapi dia tengok, tengok sendiri, dia punya landscape memang cantik. Memang terjaga lah kalau kita tengok. Bersih je. Kan? Cantik. Bunga-bunga. Sangat sangat terjaga. Jadi saya rasa konten kita sampai sini je lain. Konten kali ni, video kali ni. InsyaAllah sampai sini. InsyaAllah sampai sini je. Jangan lupa subscribe, like and share. Biar pisang jangan pisang. Gak lupa.